Hari ini saya merasmikan majlis perundingan industri peternakan babi di Johor, yang mana kita tahu di Johor ada 47 peternak dan juga pengeluarannya hampir 300 ribu ekor lah. Lebih kurang 266 ribu di Johor. Kerana kita tahu, kita juga perlu ambil tahu pasaran ini adalah untuk orang yang bukan Islam lah. Itu sebab oleh kerana peternak dia ramai, kita perlu juga di Johor ni kita bukan meninggalkan industri itu begitu saja, tapi kita cuba mencari formula yang terbaik untuk memastikan peternak ini boleh lagi mengeluarkan ternakan. Dalam masa yang sama, mereka menjaga alam sekitar dan memastikan tak ada komplain daripada orang ramai. Dan mereka ni adalah peternak yang dah lama, semakin hari pembangunan semakin berkembang dan akhirnya mereka menjadi ada sengah, sebahagian kecil daripada mereka ini telah dianggap mengancam kepada penduduk. Itu sebab kami di peringkat jabatan kita sedang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan, khususnya kita nak kena pasti tempat yang betul-betul bersesuaian. Dulu memang kita dah dapat satu tempat, malangnya apabila tak jauh daripada tempat perkenaan, rupanya ada perancangan untuk membangunkan kawasan tadahan air. Sebab kami kena kenal pasti lagi melalui UPEN untuk kenal pasti tempat yang bersesuaian. Saya dah banyak kali menyuarakan pada pihak UPEN, mereka juga menghadapi masalah juga untuk menentukan tempat. Sebab hari ini kita harap kilang yang telah mengusahakan secara moden, kita perlu dedahkan kepada masyarakat luar supaya masyarakat luar tahu bila buat kilang moden ini mereka tidak akan lagi menghadapi masalah-masalah sebeginilah di segi alam sekitar dan sebagainya. Bila masyarakat tahu dengan adanya kilang moden ini, mereka bersedialah, walaupun kena buat di daerah-daerah mana yang akan kita tentukan, mereka tak akan ada bantahan-bantahan dengan adanya teknologi-teknologi ini. Mereka boleh menerimalah cadangan kita di tempat yang baru. Saya pun tak pasti lagi keluasan dan sebagainya. Yang ini saya kena gunding dengan pihak persatuan, keluasan yang bersesuaian bagaimana yang diperlukan. Kerana pihak persatuan kena bersedia mengujukan satu konsortium. Mereka kena gabung. Daripada 47 ni kita nak kena gabung jadi berapa yang kata orang sesuai. Dan akhirnya barulah kita tahu jumlah berapa keluasan tanah dan sebagainya diperlukan. Dalam yang masa yang sama, kita nak persatuan berbincang dari segi modal yang betul-betul mereka perlukan. Sekurang-kurangnya kita kerajaan negeri boleh cuba berbincang dengan pihak bank ataupun pihak teraju ke yang boleh memberi sebahagian pada pembiayaan. Yang ni kita akan cuba jadi orang tengah. Bukan kita menyelesaikan dari segi tanah saja, kita harap pihak jabatan dan juga kita negeri melalui UPEN kena ada formula-formula yang sesuai. Itu sebab saya rasa perlu ada roadmap untuk industri ternakan babi ini juga, seperti mana yang sedang kita bangunkan roadmap untuk industri ayam dan juga ternakan lembu, ternakan roadmap ternakan industri tenusu bagi negeri Johor ini. Itu salah satu cara yang Johor ni, itulah penyelesaian-penyelesaian yang kita kena buat.